Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Sibay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya Sibay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom ingin di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 456 24243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Jadi buat para subscriber Sibay Otokar dimanapun berada, nanti kreditnya kita bantu ya pakai autopayment, prosesnya cepat. Jadi data bagus, kita cek BE checking, nggak ada masalah, mobil langsung bawa pulang aja. Ya, ini Pak Rejan ya. Oke. Nah, teman-teman YouTube, kita ada pendatang baru, mobil bekas rasa baru. Kita ada bukan TRD ya, RAS G Matic 2022. Nah, ini cakep, warnanya warna merah marun metalik. Kalau di 2022 kan dia bukan TRD lagi, dia GR. Ini yang G-nya ya, yang G-nya. Jadi perbedaannya di less body, pelek ya sebagian kecil aja ya perbedaannya. Untuk grill semuanya sama. Pajak hidup ya, pajak hidup di bulan 7 sampai tahun 2023, pergantian platnya di 2027. Pajaknya hidup panjang, mobil bekas rasa baru, ini full original pabrikan. Ini baru kita dapat kemarin sore, luar biasa mobilnya. Top chair. Warnanya warna merah marun nih. Kadang warna putih atau merah marun sangat diminati nih. Apalagi mau dekat-dekat Natal ya, Mas Minggo. Dia sudah dual PPDI, sama juga pakai engine start. Ini yang 2022 ya, serinya seri G. Jadi dia ada GR, ada G. Kalau yang di 2022 ke bawah kan dia G sama TRD, jadi dia nggak pakai TRD lagi dia. Untuk bannya ini 95% ya, bannya 95%. Kita bisa lihat seri bannya, cek di seri bannya Mas Bingo. Ban serap belum pernah turun. Ini habis basah hujan, di luar kita di terkena hujan ya. Untuk kaca spionnya sudah ada lampu juga, lampu senya di sini. Ini les kaca bawaan dari Toyota. Bannya tebal semua. Kilometernya super-super antik nih. Untuk safety seperti biasa di belakang ada dua titik. Sensor parkirnya dilengkapi dengan kamera mundurnya, luar biasa kamera mundurnya. Dia sudah pakai seperti ini ya, double D nya Android ya Mas Bingo. Nah ini RAS tipe G, ini lambang apa ya, 50 tahun nggak Mas Bingo? 50 tahun Toyota ya. Coba di set dekat-dekat Mas Bingo. Ini mobil masuk kategori grade A super ya, luar biasa mobilnya. Nah ini pemanas kacanya semua, kunci dua lengkap. Ini mobil tangan pertama dari baru, satu nama. Baut sekecil apapun tidak ada pergeseran ya. AC-nya dingin, pelaponnya bersih. Ini bau pabrikan masih ada ya, bau pabrikannya. Jadi bangku pertama, kedua, ketiga ini sudah dilapisi jok MBTEC yang sangat cakep nih joknya. Ini coba dicek di sini Mas. Nah, luar biasa ya kombinasinya. Ini sangat-sangat empuk. Ini harga kemarin pemiliknya pasang ya kurang lebih 6 jutaan. Sarung jok MBTEC ya. Jadi mobil bukan bekas insiden, nabrak, banjir atau ya pokoknya bekas nabrak lah. Enggak ada ya. Ini mobil luar biasa, grade A super. Ban serap aja belum turun, bawahnya coba dicek bawahnya Mas Bingo. Ini suasana di luar hujan ya, jadi kita review di tempat parkiran. Nah itu kan bisa kelihatan tuh serapnya, untuk shockbreakernya masih ada, segel-segel bautnya semua.
Oke, buat teman-teman YouTube yang sudah mampir di channelnya si Bay Autocar, yang lagi-lagi cari mobil second khususnya di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Nah, untuk yang mau tukar tambah silakan dari mobil jadul ataupun teman, keluarga, sahabat, tetangga yang mau jual mobil silakan informasikan aja. Cocok kita ambil, kita cek unitnya bagus, kita langsung bawa pulang. Oke, kita cek di bagian interior ya. Jadi alhamdulillah ya, Pontianak kurang lebih seminggu ini diguyur hujan, cuaca ekstrim terus. Jadi kita review di parkiran di dekat Hotel Neo ini. Ini lagi diguyur hujan di luar. Ya alhamdulillah kita ada tempat juga di sini. Oke, kita cek di bagian dalamnya. Ini posisi AC-nya digital ya, dingin. Nah, ini masih ada segelan Toyota. Ini masih ada plastiknya, belum dibuka. Setirnya kulit jeruknya. Kilometernya di angka 6.000 ya. Tadi saya bawa dari rumah, kilometernya kurang lebih 5.009 sekian-sekian. Nah, sampai kita review di angka 6.000-an ya. Nah, baru 6.000 kilometernya. Manual booknya tadi lupa saya di rumah, lupa saya bawa. Kunci dua semua lengkap. Ini mobil masuk kategori grade A super. Nggak ada masalah sekali. Power window semua bagus. Nah, elektrik kacanya berfungsi dengan baik. Dia sudah pakai engine start ya, nggak pakai kunci lagi. Kunci tinggal disimpan di saku aja. Oke, buat teman-teman YouTube yang sudah mampir di channelnya si Bay Autocar, Toyota Rush G Matic 2022. Jadi saya ulangi, Toyota Rush G Matic 2022. Masih baik, biasa kan 2022 itu ada GR, ya, dia ada dua. Ada GR, ada tipe G juga. Ini yang tipe G-nya, transmisinya otomatik, warnanya warna merah marun, kilometernya super antik. Hanya 6.000-an aja. Tadi kita bawa dari jalan itu 5.000 sekian, pas sampai di sini 6.000-an. Untuk harganya ini kita buka di harga 279 ya. Harganya 279, harga cash, harga nego. Jadi harganya 279 juta. Harga cash, harga nego, Anda sudah bisa bawa pulang mobil yang sangat-sangat cakep. Untuk DP-nya data Kota Pontianak kita kasih 40 juta aja. 40 juta yang penting serius, tinggal di WhatsApp. Mau nego-nego, mau nego DP, nego ansuran, silakan. Nanti simulasi kreditnya kita hitungkan. Oke, yang mau tukar tambah silakan merapat. Ada mobil jadul, yang penting mobilnya bukan bekas nabrak, apalagi mobil jadulnya terawat sangat-sangat antik. Nah, oke, Mas Bingo. Nah, lupa saya ya. Nah, ini karpet dasarnya semua ada. Ini apa nih, pemadam? Pemadam api di sini udah ada ya, bawaan dari Toyotanya. Apa namanya? Saya lupa nih. Pokoknya penyemprot api dah. Nah, itu aja. Ribet-ribet jadi orang nggak bingung. Ini mobil bekas rasa baru ya. Mobil bekas rasa baru, luar biasa mobilnya, top chair. Top grade. Ini mobilnya top grade. Jadi kita tampilkan untuk di akhir tahun ini mobil-mobil yang berkualitas, mobil-mobil yang top grade ya. Untuk konsumen yang berada di daerah seperti Sintang, Sambas, Ketapang, Putih Sibau maupun di masih masuk wilayah Kalimantan Barat juga, untuk cash dan kredit cukup tanda jadi 1 juta ya. Nanti dipotong dari DP ataupun mau ambil cash tinggal dipotong aja. Oke, Mas Bingo, kita cek ya di bagian mesinnya. Di luar hujannya sangat deras nih. Semoga mic-nya nggak kedengaran, masih kedengaran suara saya. Nah, ini merah, biru. Ini posisi mesin hidup ya. Posisi mesin hidup, AC hidup, jadi semuanya bekerja biar para subscriber
Bisa dengar suara mesinnya, luar biasa ini mobilnya. Masih segelan ya, masih segelan. Gila ini, kilometer aja baru 6.000. Jadi mobil bukan bekas nabrak ya, atau bekas insiden. Silakan lakukan test drive dulu, cari jalan yang paling jelek. Setelah itu baru kita nego. Ini peredamnya masih. Nah, bawa dari pabrikan semua, full original pabrikan. Oke, review singkat dari saya. Nah, sekali tutup aja nih, sekali tutup langsung ngejreng dia. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir, semoga bermanfaat mobil ini, atau mau cari-cari yang mobil dua baris matic, silakan di WhatsApp. Cocok, lakukan test drive, kita nego menjelang akhir tahun ini, kita nego sampai jadi, semoga menjadi milik Anda mobil top grade ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.